Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Ya udah. Challenge baru kayaknya seru nih, ada pantun. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Kami datang lagi. Wih, Pak Usman. Cakep. Tumben-tumbenan kulkas ada di depan, biasanya di pantry. Meh kon masak apa meneh iki? Guys, welcome back to MasterChef Indonesia di galeri season ke-11 ini. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Ya udah. Tersisa 21 ya, kontestan dari kalian, di mana bisa dilihat dari wajah-wajahnya sudah banyak yang mulai capek, mungkin mau menyerah, mengeluh, tapi tenang saja karena tantangan-tantangan kedepannya akan jauh lebih berat. Jadi silahkan mengeluh, silahkan menangis, silahkan menggerutu, tapi selama kalian berada di sini, kami ingin kalian fokus. Susah tentunya, tapi itu untuk kalian semua. Karena kalian yang datang ke sini, kalian punya mimpi tinggi, so wujudkanlah. Oke? Okay? Yes, Chef! Iya, itu benar banget, Chef. Kita itu harus fokus supaya mimpi kita bisa tercapai. Waduh, Chef Juna, kok udah lemas pula, Chef bilang. Masih semangat kali kami ini. Oke, di depan kalian sudah ada lemari es atau lemari pendingin yang berisikan bahan-bahan yang harus kalian olah di tantangan kali ini. Ada yang bisa tebak isinya apa? Frozen food. Buah. Frozen food. Isinya apa aja sampai bisa tebak? Herb. Sayur, basil, sayur, buah, sayur, lime, daging. Semua yang beku menurut aku ikan bisa, protein bisa, keju, apa ya? Kita akan buka bersama-sama. Mari kita buka bersama. Rasanya deh kulkas ini isinya buah-buahan atau enggak sayur-sayuran deh. Terserah sudah deh puisi apa, yang pasti jangan deh puisi buah-buah. Kalau deh puisi buah-buah berarti selesai, saya gagal. Aku sih berharap isi kulkasnya itu ayam atau ikan supaya lebih gampang untuk masaknya. Kenapa ada telur? Kenapa ada tauco? Kenapa ada gherkins? Kenapa ada champagne? Kenapa ada paprika? Kenapa ada yogurt dan squid ink dan lain-lain? Ada yang bisa tebak? Dairy? Apa? Dairy. Dairy. Emang buah-buahan dairy? Oke, isi kulkas ini adalah bahan-bahan yang kebetulan sedang ada di kulkas kami bertiga para juri. Di kulkas ada apa aja? Kami bertiga sebut, kita kumpulin apa aja yang mau ada di sini. Ada beberapa bahan yang sehari-hari ya, yang biasanya selalu ada. Ada telur, ada beberapa sayuran. Tapi ada juga beberapa bahan yang kebetulan kita lagi ada aja di kulkas. Oke, ada red pepper, ada champagne pear, ada tomat. Ada beberapa keju di sini, ada emmental, ada gorgonzola, ada golden syrup, oyster sauce, ada tauco, ada pickled gherkins, ada Greek yogurt, squid ink, capers, ada kecambah, calamansi, ada bunga bawang, telur, coconut water, susu, dan artichoke. Paham? Yes, 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 yes. Wah, isi kulkasnya juri fancy-fancy banget ya kayaknya. Oh, ternyata gini isi kulkas juri. Kalau di kulkas di rumah aku itu isinya ikan tongkol sama panci. Oke, isi kulkas ini ada bahan-bahan yang ada di kulkas kami bertiga. Bisa dibilang cukup random ya? Cukup random ya, karena kita bertiga lumayan random. Dan itulah pekerjaan kalian untuk mengolah tantangan kalian, bahan-bahan yang ada di kulkas ini, untuk menjadi tantangan hari ini. Paham? Ya, Chef. Jadi otomatis ekspektasi kami tinggi, di mana kami akan mengetes kalian
di challenge ini, kita ingin tahu dengan bahan-bahan yang ada di kulkas kami ini, kalian bisa masak apa aja sih, ya? Itulah tantangannya. Kalian wajib menggunakan minimal 3 bahan yang ada di kulkas ini. Kalian bebas untuk memasak apa saja, mau savory, mau sweet, it's up to you guys. 3 bahan sih gampang. Aku kirain suruh pakai semua. Aisyah mumet dasku. Ekspektasi kami tinggi ya, karena ini adalah bahan-bahan yang biasa ada di kulkas kami. Kita artinya suka. Kalau kita nggak suka, nggak akan ada di kulkas kami. Jadi kita akan expect kalian membuat sesuatu yang enak. Aduh, ekspektasi juri yang tinggi nih. Berarti dia mengharapkan orang pu hasil yang bagus toh. Tapi saya lihat deh pu bahan ini nih, semoga masih bisa puaskan juri di depan. Aku cukup pressure ketika Chef Renata bilang kalau mereka punya high expectation untuk dish kali ini. Seperti tadi Chef Juna bilang, kalian berada di sini, kita tidak perlu merendahkan atau lowering our expectation dan juga standard. Justru kita di sini untuk melatih kalian, melihat kalian, supaya kalian bisa menaikkan sesuai dengan standar yang kami miliki. Paham? Iya, Chef. Kalian boleh ke pantry untuk mengambil bahan-bahan pendukung, tapi ini adalah bahan utama dan minimal 3 yang kalian harus gunakan. Kalian boleh ke utensil room. Waktu masak kalian 45 menit. Dimulai dari sekarang. Pada tantangan pertama, kontestan bebas memasak apa saja dengan 3 bahan yang ada pada kulkas. Aku langsung ke pantry, aku langsung ambil sempen spear, aku ambil telur. Pokoknya barang-barang yang ada di kulkas langsung aku ambil di pantry. Saya mau bikin telur asam pedas. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya pergi ke utensil ambil panci isi air dan rebus telur itu. Pokoknya saya punya telur ini saya harus rebus dia 8 menit supaya dia pas begitu di dalamnya tuh tidak terlalu matang dan tidak mentah. Langsung ke utensil room, langsung aku ambil mixing bowl, aku ambil standing mixer, aku ambil juga silpat untuk bikin pie. Dengan bahan-bahan di depan, aku langsung kepikiran untuk bikin breakfast American style, yaitu bikin omelet dan saladnya. Omelet yang akan aku buat nanti akan beda dari biasanya, karena aku akan filling dengan jamur. Setelah ngambil semua barangnya, aku buru-buru dan aku tiba-tiba lupa di mana sih bench aku. Semua bahan-bahan yang aku udah siapin, itu aku chop dan aku masak lagi sampai dia benar-benar reduce jadi marmalade. Bahan-bahan yang aku ambil dari kulkas itu ada capsicum, tomato, sama daun bawang bunganya. 45 menit untuk masak ini kayak challenge-challenge sebelumnya ya. Kita jadi aku nggak kaget lagi ya untuk waktu 45 menit. Kayaknya aku pasti bisa deh untuk selesaiin. Aku mau buat buttermilk, jadi aku nuang susu ke dalam jug yang aku campurin sama acidity. Biar termarinasi dengan baik, aku cemplungin si ayam ke dalam buttermilk itu. Sasuka itu kan masakan dari Maroko, dan karena si Sasuka ini simple, pertama-tama aku harus prepare, yaitu chop-chop, si onion, tomat, dan juga paprika. Jadi, ini tantangannya isinya kulkas... Kita. Simple ya? Iya. Jadi kita kayak kebetulan di kulkas lagi ada apanya, ada ini, ada ini, ada ini. Di kulkas saya selalu ada tauco. Di kulkas saya selalu ada Greek yogurt. Saya ada grain mustard. Selalu ada capers. Lucunya kebetulan saya lagi ada champagne pear. Champagne pear. Itu random banget. Random ya? Banget. Kayak Chef Juna lagi ada apa di kulkas champagne pear. Kebetulan. Jadi kita mau lihat dengan isi kulkas kita mereka bisa mengolah apa saja. Betul. Hmm. Alright, yuk kita lihat mereka bakal apa. Aku marut kentangnya cepat, karena waktunya cuma 45 menit. Aku nggak mau nyian-nyain waktu. Pokoknya sebelum 10 menit terakhir aku udah beres. Sisa waktu kalian tinggal 30 menit. Yes, 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 yes. Time call
30 menit aku langsung panggang si pie crust aku ke dalam oven. Setelah itu aku langsung persiapkan untuk filling si quiche aku. Aku potong-potong jamur, bawang, aku simmering whipping cream aku, susu aku. Pokoknya di situ aku lumayan chaos karena waktu terus berjalan. Bikin apa, Riz? Chef, aku buat hash brown. Nanti di atasnya mau dikasih poached egg sama hollandaise. Breakfast jadi ya? Breakfast, ya. Yeah. Jadi bahan apa aja nih, Pak? Ada telur, ada... Ini aku mau pakai... Mana kejunya pakai emmental. Emmental, yes. Nanti salsanya pepper, tomato. Terus mau dikasih chives juga. Oke. Okay. Keju emmentalnya, Chef, nanti aku mau pakai untuk taruh di potato cake-nya supaya dia ada sedikit rasa-rasa yang creamy. Ada hollandaise, ada hash brown, sama-sama fatty ya? Iya, Chef. Make sure kamu ada something buat balance itu. Terima kasih, Chef. Tenang, Chef. Aku akan bikin saus hollandaise-nya ini balance supaya bisa cut fat dari telur-telurnya. Kenapa nih? Saya suka. Bisa. Pinter kamu. Gampang. Iya. It's easy one. Aku harus benar-benar pay attention agar tingkat kematangan telurnya itu perfect. Progresnya sekarang tinggal matengin ini aja telurnya, tapi aku harus cek terus. Terus habis itu siapin parsley untuk di atas taburan di atas sama kejunya aja. Saus dan telurnya aku rasa sudah mateng dan aku memasukkan seasoningnya. Dan saatnya sekarang waktu untuk memasukkan gorgonzola cheese-nya. Avocado saladnya, saya pakai Greek yogurt, capers, pickles, tomato, telur yang diboil, sama avocado. Andre! Didatangkan sama Chef Arnold, saya jadi grogi karena saya tidak tahu apa yang saya buat. Jadi kamu bikin apa lagi nih hari ini? Kurang tahu namanya, tapi saya... Tapi ini sering makan, labuan baju iya, lagi. Tidak, tidak. Saya hanya lihat di YouTube. Apa ini? Aduh! Saya nggak tahu namanya, malah ditanya sama Chef Arnold. Mungkin kayak sejenis tartar, Chef. Jadi ntar... Tartar? Iya. Tartar apa? Jadi ini ntar campur... Saya chop, campur telur rebus. Terus campur ini, pickle sama ini juga sebentar. Sama tomat-tomat, saya campur dengan mayo. Terus di plating. Sama ada prawn sebentar, Chef. Oh! Apa namanya, Chef? Pokoknya itulah, Chef. Saya mau buat avocado salad, ada udang, dan ada gel dari jus tadi. Tapi kenapa pakai gel, ya? Ini saya buat untuk gelnya sebentar, Chef. Dari buah... Buah pear. Iya, buah pear saya campur dengan coconut water, sama sedikit lemon. Biar ada sedikit... Jadi kalau kita bikin tartar harus segar, harus gurih, harus crunchy, harus ini ya? Siap, Chef. Udang ya? Rebus ya? Iya, udang. Di steam, ya. Chef Arnold pergi, saya cobain rasanya, saya rasa udah, tinggal ditambahin salt and pepper biar semakin gurih. Karena hidanganku kali ini mengandung banyak jenis keju, kupikir-pikir kayaknya enak juga nih parutin kulit lemon ke dalam si krim dan susu yang lagi aku masak. Untuk pear-nya aku pakai di salad, itu aku potong kecil-kecil biar ada tekstur crunchy nanti di saladnya. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit. Yes, sir. Yes, sir. Ingat, kombinasi 3 atau lebih. Ya, make sure. 15 menit lagi, aku pastikan orak-arik telur, susu, dan jamur teraduk dengan sempurna. Waktu tinggal 15 menit lagi, aku langsung ngecek crumble-ku, dan itu sudah mau jadi sih. Tapi rasa dulu akan... Di
Dicampur apa dilipat di dalam? Enggak, campur. Campur. Wih, kayak makanan mama-mama. Buat ngasih bekal anaknya. Asli. Ketahuan. Mak-mak banget. Challenge kali ini membuat 3 kondimen yang ada di kulkas itu menurut aku nggak sulit ya. Kecil. Semoga aku yang menang naik ke atas dan dipuji oleh chef. Dish ini menurut saya bakalan menang karena simple thing. Buka kulkas melihat itu terbuat breakfast. Ya udah aku buat breakfast. Menurut aku juri pasti suka sih sama hidangan aku karena ini menu simple tapi pasti enak. Setelah adonan pastanya selesai resting, aku potong adonannya dan aku giring sedikit biar bisa gampang masuk ke pasta maker. Untuk bikin meringue, aku campurin si putih telur dengan gula dengan kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya dia cepat menjadi meringue yang bagus. Meringue-nya udah jadi, aku langsung ambil paiku dari oven, langsung aku piping di atas pie-nya. Untuk nambahin kondimennya, aku saute bunga bawangnya sampai ada char-nya. Bunga bawangnya udah mateng dan ada char-nya, aku langsung campurin ke mushroom vinaigrette. Oke guys, sisa waktunya tinggal 5 menit. Setelah ayam aku ungkep, 5 menit terakhir, aku pastiin minyak aku panas dan aku pencir ayam itu hanya untuk satu sisi bagian atasnya aja. Waktu tinggal 5 menit lagi, ternyata pudingnya susah keluar karena terlalu ngeset dan akhirnya aku cari inisiatif untuk mengambil garpu dan sedikit dikorek-korek dan akhirnya pudingnya keluar. Sebelum aku plating, itu aku cicipin semua dulu dan aku rasanya itu enak banget. Untuk pertama, aku masukin ring bolt ke piring aku, habis itu aku masukin crumble, masukin apel, masukin peel, lalu aku garnish dengan flour. Kalau untuk sebelah, aku ada letak chantilly cream. Aku cek crumble-nya, ternyata udah bagus dan sesuai dan udah matang, bisa kali di plating sekarang. Jadi Andre tadi mau membuat avocado and prawn cocktail, karena jadi avocado-nya dibikin tartar dengan tartar sauce and everything. Tapi dia akan menambahkan coconut jelly. Saya tadi ke Teddy. Lucu ya, dia mau buat fried chicken. Can be very good kan? Oh ya, Aro juga lumayan pinter actually. Ada paprika, ada telur. Ada gorgonzola yang paling dia highlight, dia bikin shakshuka. Tapi instead of feta, gorgonzola. Betul. Easily good, right? Yeah, very good, very tasty, yes. Sarjia, dia pakai banyak dari yang kita ini. Telur, paprika, tomat, ya, terus ada calamansi. Dia bikin telur asam pedas. Telur asam pedas. Oke, waktunya tidak banyak. Mari kita cicipi hidangan mereka sebentar lagi. Aku harus mastiin nih kekentalan saus aku itu nggak terlalu kental, jadi aku tambahin pasta water sedikit. Oke, mulai plating karena waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, yes, yes. Untuk platingan jujur agak melenceng dari yang aku pikir, cuman aku rasa udah oke sih. Follow. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop.